Leif Skedne, pria asal Swedia tersebut memutuskan untuk menjadi mualaf saat berusia 77 tahun. Sebelum masuk Islam, Leif Skedne merupakan seorang pendeta di gereja Swedia. Dia telah mengabdi di gereja kota Jönköping selama 30 tahun. Leif Skedne dibesarkan di Oslo, Norwegia. Dia pindah ke Smedsbekken pada tahun 1984, di mana dia bekerja sebagai pastor di paroki Norrbark sampai tahun 1986. Selanjutnya, dia bekerja di pengembalaan Skillingyard menjadi pendeta di Aker dan Hengshals. Belakangan, Skedne bekerja di Hengedana sebagai pendeta di masa pensiun. Selama menjadi imam di gereja Swedia, Skedne memiliki kesempatan untuk menangani para pengungsi dan masalah mereka. Salah satu pengungsi yang ditangani adalah seorang muslim bernama Abdullah. Skedne mendapat kesempatan untuk tinggal bersamanya sampai akhirnya mereka menjadi teman baik. Dia memanggil saya ayah karena ayah biologisnya sudah meninggal. Kami tinggal bersama selama 1,5 tahun, kata Skedne. Selama bersama Abdullah, Skedne mendapat kesempatan untuk mendalami Islam. Abdullah adalah seorang muslim yang taat. Dia sholat 5 waktu dan rutin ibadah sunnah lainnya. Ini memberi jalan bagi Skedne yang saat itu berusia 74 tahun untuk mempelajari ajaran Islam. Dalam beberapa dekade terakhir, ada banyak insiden yang berkobar karena gerakan ekstremis dan sebagainya. Umat muslim di seluruh dunia telah menerima perilaku yang tidak menyenangkan. Setelah Skedne tinggal bersama Abdullah selama 1,5 tahun, akhirnya ada beberapa keputusan pengusiran. Saya tidak terkejut ketika mereka akhirnya mengusirnya, kata Leif Skedne. Kabarnya, pada musim gugur 2017, Leif Skedne menerima Islam. Saat dia tinggal bersama Abdullah, dia mengubah namanya menjadi Ahmad Skedne. Ahmad kemudian membuat keputusan besar. Dia pindah ke Maroko dan mulai hidup sebagai pensiunan. Banyak orang telah masuk Islam, namun saya mungkin imam pertama di Skandinavia yang menempuh jalan itu, kata Ahmad Skedne. Setelah pertobatannya menjadi publik, banyak orang dari manajemen gereja diutus untuknya. Tapi ketika seorang pendeta setua itu membuat keputusan untuk pindah agama, Anda hanya bisa percaya bahwa itu adalah keputusan yang dipikirkan dengan matang. Satu-satunya perubahan adalah bahasa di sini. Bahasa Arab itu sulit dan saya tidak tahu banyak. Iklimnya bagus, sekitar 35 derajat. Saya pergi ke masjid sesekali karena situasi pandemi yang sedang berlangsung, ujar Ahmad Skedne. Ahmad Skedne tidak membuat pengumuman karena masa lalunya. Dia memang menjadi pendeta di sebagian besar kehidupan dewasanya. Keputusan seperti ini berpotensi mempengaruhi banyak orang di sekitar saya. Saya tidak ingin itu terjadi, kata Skedne. Dia menerima Islam, pindah ke Maroko, dan mulai hidup sebagai pensiunan pendeta. Tuan Ahmad Skedne saat ini tinggal di Fez, Maroko, dengan pengungsi lain yang dikenalnya, Abdullah. Kisah-kisah seperti Ahmad Skedne ini adalah kuasa dari Allah. Ketika Allah berkehendak, segala sesuatu yang lain menjadi tidak relevan. Kita tidak memiliki apa-apa selain harapan dan doa terbaik untuk Ahmad Skedne.